Namun sebagaimana saya katakan, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya terkadang orang yang tadi tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah. Terkadang orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa? Hidayah. Karena Allah mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita enggak tahu, tapi pasti ada sebab. Cuma kalau kita tinjau dari dirinya, terkadang tidak ada sebab, ya. Ya. Seperti kisah yang kita dengar sebagian ikhwan, ya. Ada orang sangat benci kepada pengajian rojak, ya. Sampai dia melarang mengumpulkan tanda tangan supaya tidak ada pengajian ustaz-ustaz rojak. Dan dia sangat benci, ya. Dan ada pengumuman dia robek-robek, ada pengumuman dia robek-robek. Sampai satu hari, alhamdulillah sekarang ini jadi donatur, ya, jadi donatur. Sering apa? Bantu pengajian, ya. Saya kadang ngisi di tempat dia, ya. Kadang undang, waktu saya pernah ngisi 1.500 orang pengajian, semua dia yang tanggung buka puasanya, makan besar, ya. Jadi rupanya dia itu, ya, satu hari merobek-robek pengumuman, tapi ada satu yang belum kerobek, tulisan 756 AM. Waktu dia mau jalan, dia pingin coba-coba, ini apa sih? Coba dapat hidayah. Padahal sudah berusaha apa? Melarang-larang. Tapi tatkala dia pingin tahu, itu mungkin sebabnya dia apa namanya dapat hidayah. Nah, kita tergetik, kenapa saya mencelam? Coba saya pingin tahu, dengar. Tahu-tahu dapat apa? Hidayah. Ya. Saya cerita juga bagaimana ada seorang, ya, saya ketemu dia ikut pengajian, sampai ke Jogja dia ikuti, sampai ke Gunung Kidul dia datang, dia kenalkan Ustaz, saya fulan-fulan. Oh ya, saya ingin cerita Ustaz. Cerita apa? Ustaz, gimana tahu saya bisa ngaji sama Ustaz? Gimana ceritanya? Waktu itu saya buka internet, saya lihat Ustaz dicaci maki, dijuluki Fir'aun. Saya penasaran, ini Fir'aun kayak apa ini? Kok bisa dijuluki apa? Fir'aun. Saya penasaran, maka saya putar-putar. Oh, Fir'aun kayak gini. Akhirnya saya datang sekarang. Jadi, terkadang tadi, dia urusan bukan mencari hidayah, tapi pengin tahu aja. Tahu-tahu Allah kasih apa? Hidayah. Akhirnya mengenal sunnah. Ya. Akhirnya mengenal sunnah.